Okay guys, barang yang aku order daripada China AliExpress dah sampai. Heated grip untuk motor aku. Jom kita tengok apa benda dalam ni. Berapa banyak plastik nak terbuka dah. Satu plastik pertama, kedua, ketiga, keempat yang paling last. Okay guys, aku selesai pasang heated grip dekat motor aku. Tak susah mana pemasangan dia. Wiring dia ni aku tap pada wiring tambahan yang aku buat untuk aku punya USB charger. Okay, so wiring ni aku dah buat dengan relay. So aku just tap. Aku tak berani lah, aku tak pakai relay sebab benda-benda yang charging ke benda panas ni dia ada tambah load lah pada wiring asal motor. So better kita tarik wiring direct daripada bateri ya. Okay, switch dia ni kalau off edition memang dia takkan function Okay, bila aku on edition baru function. Okay, menatang ni dia ada dua step lah pemanasan dia ni. Nampak satu line ni, ini maknanya yang first punya setting kepanasan dia. Yang kedua ni biasalah dia lebih sikit lah. Okay, kita tengok 11.7. bila aku on dia drop 0.1 saja. Sama juga untuk second punya kepanasan, dia drop 0.1. so dia tak kuat makan bateri guys. So tak risau sangat lah, dia benda ni makan sangat current ataupun makan sangat voltage, tidak begitu. Dari aspek panas dia, dia taklah cepat sangat terus panas tak ada. Kena tunggu sekejap lah, tunggu sekejap mungkin dah seminit ni dah mula rasa panas. Okey, kalau dengan tapak tangan tanpa glove, dia dah rasa panas lah. Dah rasa panas. Okey, dah start panas. Ini second punya kepanasan, aku biar kita biarkan lama dulu. Okay, kita biarkan lama dulu dengan setting kedua ni, lepas tu kita try dengan glove nak apa rasa dia. Okay, sekarang ni baru hampir dalam 2 minit bila aku pegang dengan glove ni, bahang dia rasa lah. Oh, rasa. Okay, aku dah biarkan dia panas dalam tempoh dalam 3 minit tu, dah start rasa bahang dia. Okey lah, not bad lah benda ni. Dia benda ni panas tak adalah macam panas Azure manifold kau tu. Tak ada tahap macam tu kan. Tapi at least adalah something yang memanaskan glove kau. Tak kala hujan ataupun masa kau tengah naik genting tu, masa tengah sejuk tu, adalah benda yang panas Okey lah, not bad. Voltage drop pun tak teruk sangat. Benda ni punya kebaikan, dia memanaskan kau punya tapak tangan kau masa kau ride. Kadangkan satu lagi benda ni aku beli ni sebab apa, dia dah siap dengan bentuk dia pun dah macam aftermarket punya throttle grip dengan warna merah dia, sesuai aku dengan motor aku warna merah. Satu lagi dia kemas kemas lah dia punya tu. Kalau kau beli yang jenis murah tu dalam RM20 dah dapat, dia macam film lah kau kena tampal sini pakai stiker dia, tampal lepas tu kau masukkan kau punya throttle grip apa-apa yang kau nak lah. Contohnya macam Dominus punya throttle grip ke, kau boleh masukkan. Kekurangannya lah wiring dia terjejas juntai, so special belah sini lah yang aku nampak kurang sesuai. Bila kau pulas total dengan wire-wire tu semua pun bergerak sekali, yang ini tidak dia ni dia punya wiring tu terus sekali. Dia ada gelungan dawai dalam ni, so dawai tu yang memanaskan plastik-plastik dalam ni. Kebaikan dia itu saja, tak ada benda lain. Cuma dari segi kualiti lah ni, biasalah memang China, throttle grip ni yang getah dia loose daripada plastik dalam tu. Bila kau pulas dia berpusing sekali. So benda tu apa yang aku buat ialah aku letakkan dalam kasutan dunlop, taburkan kat sini. Lepas tu masukkan, pusing-pusing, biarkan sehari, letak nak tak bergerak sangat. Perhati, yang ni pun hari tu bila aku pulaskan throttle, yang bergerak ialah throttle grip je, throttle tak gerak. Yang menatang ni aku tak kenal lah. M-bar ni dia bukan balancer pun, agak ringan benda ni, tak ada function. So dah order dah balancer original Benelli, so
So mungkin aku akan keluar ni, aku akan potong plastik dalam ni, so masukkan yang original punya balancer lah. Lagi satu kekurangan lah, aku lupa mention tadi, dekat bahagian sini dia agak goyang. Tengok tu, agak goyang lah. So nasib baik lah, kita ni bila bawa motor memang kita pegang handlebar sebelah sini, sebab aku lah throttle. Jadi aku rasa takkan ada effect sangat lah benda-benda kita ni. Tetapi aku risau bila masa high speed punya cruising, gegaran-gegaran kecil ni lah yang akan buat tangan kau kebas. Ada gegaran sikit lah. So nanti tak apalah, kotnya ni aku rasa ubat dia nanti. Dari bawah plastik bawah ni aku rasa letakkan macam foam lah, kapas-kapas yang nipis kalau apa dalam lah, supaya dia tak adalah gegar macam ni. Ok guys, ini sajalah update terkini lah pasal motor aku dengan pemasangan heated grip yang aku beli daripada AliExpress. Harga tak mahal, RM55 macam tu siap pos. Agak berhati, aku tak pastilah ketahanan dia berapa lama. So hopefully dia tahan lah, sebab mekanisme dia simple lah, just panaskan saja. So tak ada yang benda fancy sangat, tak ada PCB board bagai, mungkin ada kat sini kot, board kecil lah. Harap-harap benda ni tahan, harap-harap dia kena air pun dia tahan. Tu tak test lagi, takut kena air pium kiong, itu dah masuk menyesal lah. Ok, ini benda ni adalah the cheaper option lah, daripada kau nak beli heated grip yang mahal. Memang ada jual mahalnya, tak kata lebih. Budak-budak overseas tu yang pakai touring punya bike tu memang dia biasa pakai. Itu 400 lebih tu bagi aku tak berbaloi sangat lah. Yang ni RM55 je. Memandangkan aku memang nak tukar atau grip yang licin aku, yang lama aku punya tu, so why not lah tukar yang ini. So harap-harap lah, tolonglah tahan, jangan pakai sekejap je bila asyik panas dia kembang, itu memang celaka lah. Ok guys, assalamualaikum, jumpa lagi.